Berikut adalah jadwal pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2024, hari Rabu, 5 Juni. Pertandingan hari Rabu akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di pertandingan court 1, akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan An Se-yong dari Korea melawan Tomoka Miyazaki dari Jepang. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Leong Jun Hao. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-7 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, akan melawan sesama wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-10 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-1 untuk keunggulan Leo Daniel. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel berhasil menang dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-17. Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Thailand, Supak Jongko, Kitinupong Kedren. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra berhasil menang dengan skor 21-16 dan 21-17. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-9 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-2 untuk keunggulan Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Di babak 32 besar ganda putri, Jessica Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan ganda putri Denmark, Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Pertandingan Jessica Feby merupakan match ke-11 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Jessica Feby berhasil menang dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-14. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri China, Liu Shengsu, Tan Ning. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Liu Shengsu, Tan Ning. Di pertemuan terakhir mereka, Febriana Amalia harus kalah dengan skor 11-21, 22-20, dan 8-21. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Pertandingan Rehan-Lisa merupakan match kedua di court 3 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-4 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Di pertemuan terakhir mereka, Rehan-Lisa harus kalah dengan skor 18-21 dan 17-21. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.